Ikan sembung kita goreng sampai garing. Harum sangat dan insyaallah sedapnya. Ikan sembung, ikan kering, ikan sembung, ikan kering, ikan nasi, ikan sembung. Goreng sampai garing. Okay, kita tumbuk ni cili padi, belacan, bawang besar, bawang putih. Kita tumbuk sampai hancur. Ikan temulung masin ni kita goreng sampai betul-betul garing. Okay, ikan kering ni kita tumbuk. Kalau tak cukup garing, kita tak boleh nak apa nak tumbuk tu, kena teruk sikit lah. Kalau cukup garing, dia punya tulang-tulang dia tu dah okey, ya. Dah senang ditumbuk. Ya. Ditumbuk sampai hancur. Okey, kita panaskan kuali. Ini kita pakai minyak yang kita goreng ikan kering tadi tu. Kita pakai minyak tu je. Okey. Ini bahan yang kita dah tumbuk tadi, cili padi, belacan, bawang besar, bawang putih. Okay, ini ialah ikan kembung, ikan temenung yang kita dah goreng tadi, kita tumbuk. Okay. Pastikan kita goreng sampai betul garing. Jadi kita tumbuk senang. Jadi lagi pun tulang-tulang dia tu senang hancur. Kalau tidak nanti tulang dia keras, jadi susah nak hancur, bahaya pula makan nanti tercekik. Okay. Okay, kita masukkan dalam kuali. Tak payah garing sangat apa tu bahan tadi tu, bahan yang kita tumis tadi tu, tak payah garing sangat. Ini nasi yang dah kita perui-peruikan dia. Okay. Okay, kita masukkan dalam kuali. Bismillah. Kita masukkan sedikit garam.
Ya, untuk airnya tidak lebih dari 5 gelas tuh.